hadza doa selepas adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nak ditambah sayyidana pun tak mengapa. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halad lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Ada menambahkan innaka la tukhliful mi'ad atau bi rahmatika ya arhamar rahimin. Paham tak? Sebahagian as-salafus salih menambahkan Rabbi firli wali walidayya sebanyak 5 kali dan meminta kepada Allah, Allahumma salakal afwa wal afiyah wal mu'afati daima fid din wad dunya wal akhirah. Apa sebabnya? Disebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adhanaini lam turad." Doa di antara dua adzan tidak ditolak oleh Allah. Maknanya waktu mustajab doa adalah di antara dua adzan. Maksudnya dua adzan, adzan dan juga iqamah. Maka peluang antara adzan dan iqamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua dan untuk diri kita sendiri, makanya dibaca Rabbighfirli waliwa lidaya Rabbighfirli waliwa sebanyak 5 kali. Wah, bila mana seorang mendengarkan adzan sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang kedua, maka bacalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Setelah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Paham tuh? Atau langsung setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah raditu billahi rabban wa bi Muhammadin, Muhammad dulu baru kemudian wabil islami dinan. Ada dua riwayat berkenaan dengan kalimat raditu billahi rabban wabil islami dinan wabil muhammadin nabiyan. Raditu billahi rabban wabil islami dinan, kemudian wabil muhammadin nabiyan. Islamnya di tengah, Nabi Muhammadnya nomor tiga. Raditu billah, aku ridha Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dinan, dan Islam sebagai agama. Wabil muhammadin nabiyan. Sirah yang seperti ini digalakkan dibaca pagi dan petang 3 kali. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang berkata di waktu pagi, raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyan, dalam riwayat lain rasulan, haqqun alallahi an yurdhiyahu. Dia berhak untuk mendapatkan ridha dari Allah. Sebab dia ridha kepada Allah, dia berhak mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca pagi dan petang, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyan atau nabiyan wa rasulan. Tapi pada azan Muhammadnya diawalkan. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyan atau bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Faham dong? وفي لنا قال حدثنا وعن أناس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi sallam bersabda, doa yang diucapkan antara azan dan iqamat itu tidak akan ditolak. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, wallahu alam. Artinya digalakkan untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Walihada dalam hadis yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, hadis daripada Abi Rafi', barang siapa yang membaca, yakni sebelum iqamah, membaca subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Bila mana mengucapkan la ilaha illallah 10 kali, Allah menjawab ini untuk aku. Bila mana ia mengucapkan bila mana dia menyebutkan subhanallah 10 kali, Allah menjawab ini untuk aku. Bila mana dia membaca la ilaha illallah 10 kali, Allah menjawab ini untuk aku. Bila mana dia mengucap alhamdulillah 10 kali, Allah menjawab ini untuk aku. Bila mana dia menyebut Allahu Akbar 10 kali, Allah menjawab ini untuk aku. Yang kelima, dan bila mana ia beristighfar 10 kali, ini adalah untuk dia, yakni untuk orang yang beristighfar, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila mana menunggu iqamah dikumandangkan, baca subhanallah 10, la ilaha illallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, dan istighfar juga 10 kali.
Faham, Tom?